Tuh, harimau. Kayaknya ngoceh. Waduh, woi woi woi, jangan main HP woi. Waduh, main HP aja. Terus cuy, pakai Mio cuy. Anyai. Waduh, nyebrangnya horor. Aduh. Wih, itu Mio juga cuy. Wah, horor kali cuy. Nyebrangnya. Wah, horor kali nyebrangnya lu. Anjing. Harus kecepatan tinggi kalau di sini. Kalau nggak menyesuaikan kecepatan tinggi, horor juga, cuy. Harus menyesuaikan ya. Jadi nggak, jangan langsung ambil kiri, cuy. Pastikan di belakang tuh apa namanya, aman gitu. Langsung pelan-pelan belok kirinya. Jangan langsung belok kiri. Gitu cuy. Pokoknya jangan motong lah. Kasih sign. Waduh, ngasep. Oke, kembali lagi di channel Papa Maxi Motovlog. Papa Maxi apa namanya, pakai Mio cuy. Wanyai. Waduh, kok. Waduh, Pak Polisi cuy. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Waduh. Wah, buka jalan cuy. Yo, mantap. Papa Maxi di belakang, yo. Kejepit airnya. Waduh. Parah-parah. Apa yang bikin macet? Oh my god, memang macet cuy. Dari depan sono udah macet. Mobil-mobil pada mengikutin tuh, ngekor. Pada ngekor. Untung naik Mio cuy. Jangan kecil. Ngekor-ngekor. Buset. Nggak ada yang mau minggir cuy. Wih, anjing. Wah, harimau apa-apa itu? Anjing apa harimau? Buset. Tuh di depan tuh. Buset, gede sekali anjingnya. Itu cuy, kayak singa. Singa apa anjing cuy? Bahaya ya, ngikutin gitu. Aduh. Set. Bahaya ya. Aduh, expander spionnya udah plastikan. Mana tadi ya? Yang bawa harimau tadi. Aduh.
jadi berantakan gini jadinya. Semua pada ikut-ikutan polisi. Termasuk gue sih. Buset tuh. Harimau. Bawa harimau cuy. Aduh anjing anjing. Ngeri cuy. Bawa harimau dari woi, slow kali ya, enak pakai Mio ya. Tapi Mio-nya Papa Maxi dulu enggak selamban ini ya. Karena los kali motor Papa Maxi dulu, Mio. Mio Papa Maxi, woi. Bisa ngejar moge cuy. Ada tuh postingannya di zaman-zaman dulu. Nanti gue taruh nih, linknya di atas nih. Ya pokoknya keren gitulah. Rank 17, CC-nya waktu itu 150 kalau enggak salah. Tapi di ujung-ujungnya jebol di 150 CC. Terus turun di 130 CC. Waduh, mantap. Tapi untuk harian 130 CC mantap cuy. Ini udah goyang ya. Ya namanya aja motor motor bengkel cuy. Motor bengkel. Jarumnya aja wuih patah karena sudah menua cuy, udah kering mungkin ya. Ini Mio yang tahun kayaknya 2006 deh, 2006 2007 gitu ya kayaknya ya. Terus punyanya Papa Maxi ya baru 2011. Parah itu harganya, parah cuy, downgrade. Aduh. Yang ngomong-ngomong Mio itu pokoknya dulu di zamannya Papa Maxi sekolah, kalau nggak naik Mio nggak ada cewek cuy. Di zaman kalian apa cuy? Di zaman kalian harus naik motor apa biar dapat cewek? Wah, bukan dapat cewek sih, maksudnya cewek itu tergoda gitu loh. Orang ninja, orang cinta, wah gitu loh. Pokoknya dulu gitu ya. Karena Mio tuh di zamannya Papa Maxi motor yang paling simple cuy. Tinggal gas, gas rem, gas rem. Wah, pokoknya keren. Kalau selain Mio ada sih dulu Pak Rio ya. Pak Rio suwe. Aduh. Kayaknya ngoceh. Waduh, woi woi woi, jangan main HP woi. Waduh, main HP aja di dalam. Waduh, waduh, waduh. Oke guys, karena perjalanan udah mau nyampe rumah, jadi Papa Maxi close sampai di sini aja. Nanti Papa Maxi ngonten lagi untuk apa namanya? Aduh, nggak bisa berhenti bentar, Pak. Nanti kita lanjut vlog selanjutnya. Apa ya? Pokoknya aduh, Papa Maxi pakai ini lucu cuy. Anjing. Mio, mio, mio. Aduh. Kenceng lo. Oke, pokoknya sampai di sini aja dulu. Papa Maxi lanjut di vlog selanjutnya nanti waktu restorasi Supra. Oke, dadah. Salam safety riding bersama Papa Maxi Motovlog. Dadah.